Halo guys, welcome back to my channel. Jadi ini gue lagi di mobilnya Feral. Ini tadi mobil udah sempet gue tawar sama dia karena gue pengen beli. Dan sekarang tapi gue mau pamer. Dia kan punya Ferrari tuh. Gue mau lihat aja dia panas nggak sama gue nih. Lar, gue punya supercar lar sekarang lar. Maserati Gran Turismo. Jadi ini mobil sebenarnya mesinnya tuh sama Ferrari. Karena emang dia diproduksinya bareng. Nah, ntar gue pengen lihat aja. Biler gimana ekspresinya. Sebelum gelap kita harus nyamper sama biler. Untung deket kan, langsung di depan. Oke guys, we'll see. Tahu mas? Udah dong. Tahu pak? Gue masih tawar-tawar sama Vera, belum tahu nih. Tapi cakep nggak kalau misal gue mau? Cakep sabar. Waduh. Lihat nih. Iya dan sabar. Pertama kali main kesini boleh nggak main-main der? Ada calon bojo nggak? Ada. Ah, ada calon bojo di dalam. Oh ada calon bojo. Aduh. Gimana? Lihat dulu nih. Aduh. Dipaksa kesini deh. Ya, lu bilang katanya nih gue mau liatin ke Bilar nih katanya gue. Oke. Berapa dulu nih? Iya, tadi berapa? Lo jualnya berapa? Sinetron udah 100 episode lebih. Endorsan jalan mulu. Yaudah Is, berapa deh Is? Soalnya ini... Iya berapa lo? Ini berapa? Lo ngasihnya berapa? Tapi menurut lo, Bi, cocok nggak gue pakai ini, Bi? Keren lah, keren. Apalagi. Tapi ini warnasnya apa? Putih. Merah aja. Dalamnya apa merah. Apa mau bikin kuning aja? Biar sama dong kayak mobilnya. Ya, adilan. Masa nir-nir mulu sih? tapi ini mesinnya sama tau. Tapi iya bener, mesinnya mesin Ferrari. Mesinnya mesin Ferrari. Bener, yang sama kayak punya lo persis. CC-nya berapa? Lebih rendah. 4.700. Iya. Gede. 38. Tadi sumpah gue gas. Gue coba di tol. Gila kenceng banget sumpah. Nih, mana sama lagi kita lo jadi sama-sama nama platnya masih plat sebelumnya. Oh, lo juga masih punya bus. Bus kok bus. Iya, gue VRL. Berarti lo bus. Pajak apa? Masih lama. Masih bulan 11. Masih bulan 11. Tuh lumayan. Udah, jangan mau murah, Der. Dia tuh kesini tuh bela-bela gue dari rumah dia. Dia kesini kayak gue mau liatin Bilar, gue mau liatin Bilar ya. Udah kesini gue. Begitu lah, kurang lebih begitu lah. Gua kan udah mau bikin PH nih rencana. Tapi kan lu masih jauh untuk bikin PH, lu jadi artis gua aja ntar. Gak apa, tapi lo bayar mahal ya? Iya, gampang. Gua gak masalah, jadi tapi semahal-mahal lebih bayar lu, tetap gue lebih banyak penghasilan yang punya PH. Gak apa-apa, lu kasih jadiin gua HRD aja. Enggak, lu jadi artis gua, lu main di produksi gua ntar gampang selesai lu. Gua pikirin kok lu. Gak apa-apa, yang penting lu masih memikirkan gua. Gak apa-apa, daripada di luar lu, tayang lu baru dibayar. Bener, bener, yes. Iya. Lo tau gak itu bahasa siapa? Dede yang ngomong. Si Dede itu paling... Sumpah, kalian tau sih? Dede itu mulutnya sama dia. Pahit tau. Mulutnya sama julid. Sumpah, mulutnya sama julid. Ya, karena gue juga mau bikin bentar deh, jadi gara-gara dia nih. Kalau nggak di sini gue lagi nyari-nyari. Sebelah gue, sebenarnya gue tadi mau ngambil sebelah gue. Gue mau gue extend terpanjang itu dia lagi jual tuh, lagi BU. BU. Di BU kemarin sih buka di 5,5. Cuma sebelah lemah. Ini sebelah gue persis. Tapi pas gue ajak ke rumahnya, gue cuma nawar dulu. Belum tapi belum persis gue tawar. Ini masih rumah lo nih, ini di mobil. Ini kamar lo. Ini ruang tengah. Ini luas tanah? 233. Ini dari mau pamer mobil jadi mau beli rumah ya? 58. Karena mau gue connect ya. Tapi beda ini level. Lo harus lebih tinggi. Tangga, harus tangga. Tapi kalau lo bongkar sayang juga. Gue lagi bangun rooftop ya. Tapi gue emang mau beli di sini. Nanti apa? Lo mobil udah Velar, udah Maserati lo lepas udah sama gua. Gua tanya dulu ya. Ini si Hari sama Nara di mobil gua deh. Tahu pas gua liat kok ada begininya. Kok lo udah tahu kalau gua yang naro? Tahu lah, nggak mungkin. Soalnya gua mikir-mikir siapa yang bisa iseng di mobil gue. Tapi cocok kan mereka berdua kan? Abis lamaran kan kemarin. Abis lamaran. Adegannya. Tapi cocok loh berdua sama dia. Iya. Amin. Anda juga julid ya ternyata. Banyak sekali orang-orang julid di sini. Cerita. Kalau lo bisa bilang lo deh, lo sambungin. Lo jadi PIM dong. Oke lah, tapi gue mau acak-acak rumah Bilar dulu boleh gak sih? Iya udah, lo pikirin deh. Iya udah, sambil gue acak-acak. Sambil acak-acak, lo pikirin deh. Rumah, iya udah, acak-acak. Udah, gue acak-acak tadi. Yuk, ntar kita sambung di dalam ya. Cakep banget sih kuning ini ya. Lo baru ngambil kan? Tuh, liat pelatnya masih bas. Masih bas. Bas. Jadi... Apa motivasinya? Ini Mas Rati, gue udah apa? Yang itu ya.
Executive lounge. Amin. Executive lounge. Amin. Apa yang Lexus? Executive lounge. Executive lounge udah cukup sih menurut gua daripada Lexus. Daripada Lexus emang rugi. Lexus harganya truk. Kalau malam nih Rolls Royce aja sekalian. Daripada Alphard, Rolls Royce, gue sekarang. Nah, gue tapi malah salah fokus bukan ngeliat mobil lo, Der. Gue ngeliat apa motivasi lo ada diri lo sebagai Naruto di sini. Tapi kenapa lo jadi Naruto? Tapi benar jadi Naruto. Kenapa Naruto? Jadi Ferrari gue sebenarnya ini toko penyarap juga ya. Gue baru mulai. Ini Ferrari yang benar. Ini sebelum gue kamu ini, Der. Gue beli untuk motivasi. Apa yang dapat ini? Tapi bagus nggak apa-apa. Dari kayak gini jadi bisa jadi kayak gini kan. Tapi keren. Nah, tapi keren. Gue selalu sih ngeliat lo berdua kerja keras lo tuh kayak lo dalam waktu setahun tuh cepet banget naiknya. Alhamdulillah. Ini apa? Yang ini lo nggak jadi, katanya lo mau cek mau kasih ke gua. Iya, gua cek dulu. Ini kandang mau kasih ke gua. Nggak tahu, kayak ada kucing. Belum punya kucing. Punya. Jadi British Pitmos. Jadi Der, kata Bilar, karena dia udah punya Ferrari yang ini. Ferrari yang ini dia mau kasih ke gua. Nggak gua kasih. Pinjam. Lo mau nyetir kemana ini sebagai kiri? Jadi kan gua ada belakangnya, ada apa? Board itu kan belakangnya. Jadi belakangnya nggak gua pakai. Gua pakai yang bodi rangka doang. Main di kompak enak lo pakai. Aris pasti ngomong-ngomong lapar ini. Cemilan. Ini makanan kucing dong, mohon maaf. Ikan dong. Oh, ikan. Ikan koi dong. Kita masuk ke rumah Bilar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini lagi rame. Saya. Halo. Jadi ada calon istri calon istrinya. Halo, Ten. Ini anak saya. Oh, udah punya anak sekarang? Iya, sama kok. Hai, Om. Hai, Om. Sini, mau pamer. Ya, mobil enggak. Baru lu ya. Mobil. Mana mobil baru? Lihat sini dulu. Gimana, Dek? Mobil boleh baru. Gimana, Dek? Enggak mau kerja gimana? Cewek enggak ada sih. Cakep nggak doain, tapi aku masih tawar-tawar sama Vera. Loh ini bukannya yang, oh bukan yang dibawa ke lokasi kemarin? Iya ini. Ini? Cakep nggak? Ya cocok lah buat kakak. Ya cocok lah buat, maksudnya apa deh? Cocok lah buat kakak tau? Maksudnya kalau ada yang sebelahnya aja. Sebelah. Apa cocok lah buat kakak? Tapi cakep nggak? Coba lihat depannya. Coba lihat depannya. Mesin ini sama yang kuning. Kak, ini deh. Kakak mau jelasin mesinnya di atas ubun pun ini enggak ngerti. Mesinnya di mana dan fungsinya apa? Mesinnya sama kayak Ferrari maksudnya. Jadi, mobil ini kok bisa kakak kepikiran bareng, beli kita mobil supercar? Emang dari dulu kan aku pengen banget. Dulu aku pengen banget, alhamdulillah. Yang dulu sih kakak pilih-pilih Porsche itu? Iya, awalnya kan aku nyari Porsche nih. Cuman tadi aku bawa ini, deh. Enak banget. Gimana? Best kan? Cakep ya? Udahlah bismillah cakep. Ya, Kak. Gimana? Kakak tadi prosesnya okay. Bagus, dapat rumah dulu, mobil dulu, ntar baru calon istri. Amin. Doain ya dia, semoga cepat dapat calon istri. Dia juga bentar lagi kan mau nikah. Gimana persiapan? Persiapannya sudah 100% insyaallah. Bes mana mobil lo? Jangan sombong lo Ferrari ya. Dek, kalau disuruh pilih suka yang pening apa yang merah? Gede. Kalau yang merah tuh lebih gede. Kalau ini bisa 4 orang, ada kursinya lagi di dalam. Kak, mau besar, mau kecil, yang penting kan nyaman, ya kan? Pak, tahu enggak nyaman lagi apa? Nyaman kalau naik sama orang yang kita kasihi, nah, yang kita sayang. Itu. Iya kan? Iya, sama kayak dia pas naik mobil kuning waktu itu kan gitu ya. Yang aku tiba-tiba udah lah Kak, bismillah buruan lah. Ya bismillah lah, semoga Vero mau. Cepet ambil biar. Ini bulan kemarin nih, aku cerita ya. Bulan kemarin aku ke rumah Vero malam-malam. Nih kan aku ngelihat aku salawatin. Sumpah aku salawatin. Coba dong cek sound. Cakep enggak? Cek sound dong. Udah cek sound ya? Jangan manggil tapi ntar marah. Iya, coba masih kalah sama ini belum? Kalau suara masih menang itu. Tapi mesin sama? Berapa? 4700 cc. Mau dites enggak? Boleh. Sama gua aja dulu deh. Ayo, ntar kita tes ya. Lo doain gua di. Salah tuker STNK ya. Lancar terus. Ya udah, tuker STNK aku pakai Ferrari kan. Wow. Yuk kita masuk deh, pasti ada di luar. Lancar ya. Doain deh, semoga lancar. Rezekinya ya, Bang. Oh, rezekinya barokah. Nah, ambil ini, sini. Gimana? Wow. Gimana? Kok dia bisa kaya ya? Platnya supercar. Iya, ini kan platnya masih ini. Astagfirullahaladzim. Ini kan platnya masih ini. Ini tapi sama kejadiannya kayak ini bos. Ini bukan lo. Ngambil kebayoran kan? Bukan, tapi sama kayak bos lo. Kalau gue jadi ngambil ini, belakangnya gue masih VRL. Kalau dia masih bass. Ini cakep enggak, Dad? Bagus banget. Ini buka enggak sih, Bang? Ini enggak bisa dibuka. Ini enggak kabriolet dia. Mau bakal pasang. Tuh, malah dalamnya. Siapa Haris? Ini gigi mundurnya ada berapa? Satu lah. Gigi mundur tuh tetap satu. Orang gigi majunya ada 5, masa gigi mundurnya cuma 1?
Ini uang siapa ya? Astagfirullahaladzim. Jangan dong. Haris, sekarang tuh pertanyaannya tinggal terakhir. Pertanyaan yang sulit banget dijawab sama teman-teman, termasuk dirinya dia. Siapa pacar Haris selanjutnya? Pacaran selanjutnya. Haris, itu pertanyaan yang susah dijawab sama teman-teman, keluarga, Haris, dan diri dia siapapun juga. Siapapun bakal menjadi jodoh gua. Tapi kayaknya kalau seandainya dibawa ini ke tempat mana, cewek juga pasti lihat aja. Cewek mesti lihat, bagus, bela beda gitu. Dia mah nggak aneh-aneh, cuma gua aneh aja. Pokoknya plat bakal diganti. Bakal, ntar gua ganti kalau misal jadi. Lo doain, lo kompor-komporin Feral. Amin ya Allah. Udah Feral, lepasin aja gitu. Yalah, Rol, lepasin aja. Udah cocok lah sama Haris. Ngeri kali kuncinya lo tuh. Kalau kunci ini nih. Nah, ini sebenarnya warna putih le. Ferrari ke mana kunci yang satu? Ini warna putih. Ya, ini mending lo kasih double tip lagi daripada copot. Sekarang kita memiliki mobil sport. Gue berdoa sih gue bisa beli mobil ini sih, bismillah ya. Tapi udah jual sama dia? Belum. Apa yang dibikin digantung apa? Harga. Ya ayolah, daripada jarang dipakai, mendingan udah dijual aja ke Haris. Ya kan, karena Haris juga ini termasuk mobil impiannya Haris, nolong orang itu bagus. Jadi kayak, adalah batu ajar lah harganya. Gue udah salaman sama bapaknya. Kan nama gue sih. Sama bapaknya. Kan atas nama gue. Pertama sama sekali bayar ke Sarso. Waduh. Besok. Udah lah, Bi. Gue aja, Bi. Tapi lu gak bisa ngeliat gue. Sekarang atau 10 bulan? Sekarang apa 10 bulan? Nikah lebih penting dulu lah. Gak boleh. Sama manajer lo gak boleh. Biar harus gak punya mobil. Dan kayak gitu lah. Tapi yaudah, ini aja lah. Motivasi hidup gue, Pak Haris menderita ya. Jangan lah. Biar gak bahagia. Lo deal sama gue ya. Ya udah, tapi lo jaga baik-baik ya. Ntar kalau mau kangen boleh kan? Boleh, pakai terserah lo. Pakai. Tapi sorry Feral, Bilar besok bayar cash mau Bilar aja. Apa? Dilimin aja sekarang. Ya, sehari sama dan bulan. Dan pasti lebih mahal sama dia. Gue lebihin pasti. Serius? Iya, gue langsung. Bilar. Gue 10 bulan. Enggak. Kan lama, belum ada jami. Malam. Berapa lama lagi baru dibayar? Ya udah Der nih, bagi tanda ini gue jualnya ke Haris. Bagi rezeki Haris ya. Iya. Salaman dulu. Sorry ya. Udah kita salaman. Gak apa-apa. Makasih ya. Alhamdulillah ya, deal ya. Gimana lah? Jadi tolong dijaga dia ya. Gua banyak kenangan bersama si dia. Mase. Bersama dia di mobil si ini. Si Mase bakalan gua jaga. Sama siapa aja kenangan? Sama dia. Sama siapa aja kenangan yang di mobil sama ini? Sama dia doang. Satu dia doang. Keras banget. Ih, enggak tahu. Ini apa sih? Ini bos ini, orang bos ini apa sih? Pendengaran lo sensitif banget. Gua makasih banget. Enggak deh kalau dibilang adi-adi doang gitu ya. Ini enggak ada ibu-ibu, lo kan masih pada single tante nih ibu. Ibu dari. Ibu pintu lo. Tapi ini dua pintu. Masih jadi pertanyaan, ini sport apa super sih? Kan apa lo bilang hyper? Hyper apa deh? Exotic hyper. Ini exotic hyper. Ada hadiah juga buat lo ini. Saus bukan duit orang tua. Oh. Karena lo beli ini kan bukan duit pakai duit orang tua. Oh, jadi gua harus pakai kaos ini. Iya, bukan duit orang tua. Oh, jadi lo kalau bisa beli mobil di Feral lo dapat kaos ini. Bukan duit. Iya, Dar. Makasih. Bukan duit orang tua. Gua enggak dikasih dia. Kita beli mobil itu. Bentar gua kasih. Tempe Mas Bram udah kan tempe Mas Bram. Ada enggak tempe Mas Bram? Oh, itu bonus tempe Mas Bram. Lo ganti deh ininya. Bagi ya, bukan duit orang tua. Nih, Dar, sama deh. Gua kasih tempe Mas Bram. Untuk cemil-cemil di dalam mobil. Kalian nih beli tempe Mas Bram, nih tempenya Mas Bram. Channel dia. Gua. Terima kasih untuk Feral yang mengizinkan gue memiliki Maserati ini. Pak Taris, Maserati ini supercar. Jadi ini, tunggu, ini masih jadi pertanyaan. Ini hyper, super, apa sport? Boleh kalian jawab di kolom komentar di bawah, oke? Okay? Kita pamit dulu. Thank you guys for watching. See you guys next time. Bye-bye. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.